pokoknya Mbak Prima harus tahu kalau lo tuh udah bohongin gue deh. Mbak, Ade tuh cuma mau bantuin Mas Iqbal buat ngobrol sama Mbak Asna. Ya kan lo tinggal ngomong doang sama gue. Mbak Asna tuh gak kasih kesempatan Mas Iqbal untuk ngobrol sama Mbak Asna. Lo dibayar berapa sih sama Iqbal sampai gini? Ade tuh cuma kasihan Mbak sama Mas Iqbal. Yaudah, gak usah nangis sudah. Jangan kasih tau Mbak Prima ya, Mbak. Iya. Apanya jangan kasih tau gue? Itu, Mbak. Kasihan Mas Iqbal. Kenapa, Iqbal? Itu, Mbak. Kecelakaan. Jatuh. Hah? Cedera. Yaudah, Mbak. Saya permisi dulu ya. Kok gue baru kasih tau? Ini masuk dulu ya, Mbak. Motor ini bagus banget nih, Mul. Ya, nanti kita ngerti. Irit lagi. Udah lah, kan ngerjain gue sama Ade. Hah? Enggak. Ala, udah deh, ngaku deh, ya kan? Maksudnya gak nyangkal, nak. Bener kan? Maaf, Mbak. Itu ide saya kok. Parah lu, Mul. Ya udah, kami minta maaf. Kami sudah mempersiapkan permintaan maaf. Deng deng jus. Dung tak. Jus. Aduh, gue gak pernah bisa ya marah sama lo berdua. Ah. Gitu dong, ya mau. Gue mau ngomong sama lo, nak. Iya, gue juga mau ngomong sama lo. Ini bagian drama. Romeo dan Juliet. Samsul Bahri sama Siti Nurbaya. Endang dan Tatang. Siapa tuh? Tetangga aku gak penting kok. Jangan usah. Lo berdua saksi. Iya. Lo berdua saksi. Lo bertiga sini. Apaan? Mau apa? Gue mau... Udah deh, gue... Lo duluan. Iya, udah. Mul, ambil Mul. Enggak, aku mau lihat. Ya udah, gue juga. Biarin aja dibakin. Gue mau minta maaf sama lo. Terus gue mau ngomong sesuatu. Apaan? Ya itu. Gue ngomong sesuatu yang penting buat kehidupan gue dan ini menyangkut masa depan gue juga. Ya. Gue saking pentingnya. Ini. Lo mau tahu depan... yang penting buat kehidupan gue dan masa depan gue? Nih. Ini. Gitu lah, men. Yes. Gue nggak seneng sih lo. Lah, berarti kan kita impas nih seri, ya kan? Gue nggak jadi nyuci motor lo. Lo nggak bisa kayak gitu dong. Lu gak boleh gue sih temen, iya gak? Yes! Arman? Iqbal, pakai Q. Maaf mas, abis mas ini mirip banget sama mantan tunangan saya, namanya Arman. Wah, jadi GR saya disamain sama tunangan mbak. Saya kan cuma tukang ojek, mukanya pasaran. Enggak juga kok mas, siapa yang bilang gitu. Ini juga gantengan mas. Mas siapa tadi namanya? Iqbal pakai Q. Oh iya, mas Iqbal pakai Q lebih ganteng daripada mantan tunangan saya. Tanggung jawab lah kantor, masuk kakak bisa benerin handphone kayak begini. Ya gimana mas, Ade kan gak ngerti apa-apa. Itu kan tugasnya Mbak Prima. Mas Iqbal, mas. Sipir hingga tuh berani-beraninya marahin lo. Bisa sih? Apaan sih? Apaan sih? Kok mau ngadu ke dia, jangan. Enggak, ini handphonenya rusak. Marahnya sama sistem. Oh, gak boleh minta maaf. Aplikasi Oke Jack bagaimana ini? Coba saya lihat handphone. Kita ini kan cuma buruh, gak ngerti apa-apa. Kamu gak sengaja mengaktifkan airplane mode. Airplane mode? Gak akan ada koneksi kalau airplane mode-nya aktif. Ini nih yang ada gambar kapal? Iya, coba di Oke. Langsung ada udara masuk kan? Iya sih.
Tapi kerenan yang tadi ada gambar kapal.